Cawangan Penguatkuasa Farmasi Jabatan Kesihatan Kelantan merampas ubat-ubatan dan kosmetik tidak berdaftar bernilai hampir RM2 juta sepanjang tahun lalu. Menurut Ketua Penolong Pengarah Kanan bahagian itu, Norma Ibrahim, rampasan itu hasil serbuan ke atas 70 premis dan peniaga. Dalam tempoh itu juga, 39 individu dan syarikat didakwa kerana menjual ubat-ubatan tidak berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jelas Norma, paling ramai adalah peniaga produk kosmetik. Kami merasakan masih banyak lagi pengguna-pengguna menggunakan ubat-ubat yang tidak berdaftar dan kosmetik. Kalau tidak ada permintaan yang tinggi daripada pengguna, maksudnya tidak adalah sebanyak itu di pasaran. Jadi itulah kami perlu memikirkan cara untuk kami menyedarkan pengguna supaya mereka lebih sedar dan tidak menggunakan ubat-ubat yang berbahayalah. Beliau memberitahu pemberita selepas mengetuai program Farmasi Ventures di Kota Baru, Kelantan. Menggunakan konsep singgah dan sebar, program antarabangsa Jabatan Kesihatan memberi maklumat dan kesedaran mengenai penggunaan ubat berdaftar kepada orang awam dan peniaga produk. Tidak mendaftarkan ubat atau kosmetik adalah satu kesalahan di bawah Peraturan 7-1-A Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM25,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali.